peningkatan prestasi olahraga Kemenperang Prof. Pak Mulyana, Prof. Mulyana, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Suwarno, Bapak Carter, Mr. Carter, Delegates FC, rekan-rekan Komite Eksekutif PSSI, rekan klub anggota PSSI, rekan-rekan asosiasi provinsi, rekan-rekan asosiasi pemain, para pengamat kongres, saudara-saudara saya para wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa di tempat yang sangat representatif ini. Kita bisa bersilaturahmi, kita membicarakan tentang PSSI kita ini dengan penuh rahmat, taufik dan hidayahnya. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, saya melihat dokumentasi yang pertama tadi kita saksikan bersama-sama. Dokumen-dokumen itu saya lihat ini bukan rekayasa, saudara-saudara sekalian. Tidak ada orang yang tertawa di sana. Seluruhnya sedih dan menangis. Itulah kondisi real kita. Kondisi real kita yang sewajarnya ini tidak terjadi di bangsa ini. Tapi suatu kenyataan bahwa sampai hari ini kita masih seperti itu. Ada harapan-harapan besar oleh anak-anak bangsa itu. Andai kata lainnya gembong meledak di gedung ini saat ini. Ini PSSI berhenti sejenak. Saya yakin berikutnya akan memuncul-muncul pegagas-pegagas PSSI yang mungkin lebih hebat. Tapi apakah kita ini bisa pastikan bahwa kita akan keluar dengan kegembiraan, optimistis, yang kepastian bahwa kita bisa lahir, kita bisa keluar dari kesulitan ini. Saudara-saudara sekalian, 250 juta populasi penduduk Indonesia ini. Saya pikir tahun lalu sebelum saya jadi ketua PSSI, gak mungkin gak bisa. Tapi setelah saya satu tahun ini menjadi ketua PSSI, kok rasanya memang agak sulit begitu. Saya tak tahu di mana letak kesalahannya. Tujuh bulan yang lalu kita mencoret-coret kegiatan-kegiatan yang kita mau buat desain yang nanti sekjen saya minta dipaparkan. Saya berharap ini yang lebih penting di dalam kongres ini. Saya tak tahu ini apa kegiatan seremonial ini. Nanti saya diajarin tadi yang saya belum bisa. Ketok, dipercaya ketok ya Pak, ketok itu. Apakah itu kongres itu? Nanti kita coba, kita lihat mana yang lebih penting. Saya tanya sama Pak Joko, ini bisa jam berapa Pak Joko selesai? Bisa jam 7, bisa jam 9, kenapa nggak sampai pagi aja sekalian? Gitu. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan. Kita punya great design seperti yang apa disampaikan Pak Warto.
7 bulan yang lalu sudah kita kotak-atik. Editionnya ini kita akan memberikan hadiah yang insya Allah tercapai 100 tahun Indonesia merdeka, 101 abad Indonesia merdeka di tahun 2045. Ini cita-cita dari Indonesia ini. Yang kita turunkan dari 2045 ke 2034. Cita-cita kita menyelesaikan kita sebagai tuan rumah Piala Dunia. Nanti di dalamnya tolong ceritakan, ini bukan doeng nanti sekjen. Tolong sampaikan ini. Kalau tak satar, kalau terlalu panjang, ya kita stop, kita inap lagi satu malam ini, bisa khusus bicara itu. Gitu. Di tahun 2024, kita bercita-cita lolos di Olimpiade. Tolong ikutin tahun-tahunnya ini. Karena tahun-tahunnya ini, saya tak berbicara klub yang saat ini akan digelar mulai piala, yang bermain di Piala Presiden, klub Liga 1, Liga 2, sampai Liga Nusantara. Saya tak cerita itu. Oh, berarti tak penting yang itu. Oh tidak, itu sangat penting. Sangat penting. Tapi yang utama adalah kita menyiapkan program ini. Di 2020 ini adalah mulai kita jawab tindak lanjut dari Asian Games 2018 ini. Kita evaluasi ini dan kita lihat usia-usia yang kita siapkan di 2045. Berarti kalau kita hitung, kita akan menyiapkan usia-usia di 2012, usia 12 sampai usia 13. Persis sampai yang disampaikan Pak Warno adalah anak-anak SMP. Benar, sangat benar Pak Warno, bahwa komunikasi dengan Menteri Pendidikan ini sangat-sangat penting. Tapi kami mohon dibantu, susah sekali bicaranya Pak. Jadi seolah-olah PSSI ini kami jalan aja masing-masing, jalan sendiri. Inilah kru-kru orang-orang kami. Tadi yang saya sampaikan tadi, kalau ini bom meledak Pak, ini hanya orang-orang gila yang duduk di sini yang mau ngurusin bola gitu. Saya tak tahu waras atau enggak di bapak-bapak ini, karena tak ada yang diharap sebenarnya. Inilah cita-cita. Saya kadang melihat mereka-mereka apa yang dicari begitu. Tapi mereka punya motivasi untuk membesarkan bangsa ini melalui sepak bola kita. Mana? Kalau tiaran, kita bikin video. Mana kakak laki-laki dari Halimu, di ganteng. Sinta, nada.